Pada Piala Euro 2020 nanti, timnas Spanyol terancam gak diperkuat pemain Real Madrid. Pelatih timnas Spanyol Luis Enrique bakal segera mengumumkan skuad terbarunya. Skuad ini bakal berlaga di Piala Euro yang sebentar lagi dimulai. Sebelumnya, pada tahun 2018 yang lalu, Enrique memanggil 6 pemain Real Madrid dalam skuadnya. Saat itu, Enrique masih mengandalkan pemain-pemain seperti Isco, Nacho, Vasquez, sampai Odriozola. Akan tetapi di Piala Euro nanti, Enrique diperkirakan bakal meninggalkan pemain Real Madrid. Alasannya, Sergio Ramos dan Dani Carvajal masih menjalani pemulihan cedera. Barcelona dikabarkan incar Hansi Flick untuk menggantikan Ronald Koeman. Masa depan Ronald Koeman di Camp Nou sedang terancam. Alasannya, Barcelona baru dikalahkan oleh Celta Vigo dan resmi tersingkir dari perburuan trofi La Liga. Selain itu, Barcelona menelan catatan buruk setelah cuma memenangkan 1 laga dari 5 laga terakhir. Hal ini membuat Koeman 99% bakal dipecat dari kursi kepelatihannya. Kabarnya, Presiden Barcelona Joan Laporta berminat untuk mendatangkan Hansi Flick ke Camp Nou. Sayangnya, Flick disebut-sebut berambisi menukangi timnas Jerman. Barcelona dikabarkan ingin menukar Antoine Griezmann dan Joao Felix. Presiden Atletico Madrid Enrico Cerezo dikabarkan berminat untuk memulangkan Antoine Griezmann. Alasannya, Griezmann pernah tampil apik bersama skuad Los Rojiblancos. Sementara itu, Barcelona disebut bakal merombak skuadnya di musim depan. Alasannya karena performa mereka cenderung gak konsisten di musim ini. Barcelona sendiri berniat untuk menukar Griezmann dengan Joao Felix. Sayangnya, Atletico Madrid masih belum tertarik untuk melepas wonderkidnya tersebut. Gianluigi Buffon sampaikan pesan perpisahannya dari Juventus lewat media sosial pribadinya. Pada hari Kamis kemarin, Buffon berhasil membawa Juventus juara Coppa Italia. Saat itu mereka berhasil kalahkan Atalanta di partai final dengan skor tipis 2-1. Kemenangan ini jadi kado perpisahan manis bagi Gianluigi Buffon. Alasannya Buffon memutuskan untuk mengakhiri karirnya dari Juventus. Buffon sendiri sudah memperkuat Juventus sejak tahun 2001 yang lalu dan cuma pindah ke Paris Saint-Germain selama 1 tahun sebelum kembali lagi ke Juventus. Setelah laga kemenangan itu, Buffon menyampaikan salam perpisahannya lewat media sosial. Dalam pesan perpisahannya, Buffon mengaku sangat bahagia selama berseragam Bianconeri. Juventus dikabarkan berminat mendatangkan Antoine Griezmann untuk memperkuat lini depannya di musim depan. Menurut kabar, Antoine Griezmann bisa jadi alternatif bagi Juventus seandainya Cristiano Ronaldo jadi hengkang. Kontrak Ronaldo bersama Juventus sendiri bakal berakhir di tahun 2022 mendatang. Kabar terbaru menyebut kalau Ronaldo bakal segera angkat koper dari Turin kalau Juventus tersingkir dari Liga Champions musim depan. Juventus sendiri masih terjebak di peringkat 5 klasemen Serie A. Sementara Griezmann rencananya bakal diboyong dengan status pemain pinjaman. Alasannya Juventus nggak punya cukup dana untuk membelinya secara langsung. Menurut legenda Real Madrid Iker Casillas, Zinedine Zidane adalah sosok yang nggak bisa menerima kritik. Menurut kabar, Zinedine Zidane bakal hengkang dari Real Madrid di musim depan. Alasannya, Zidane sudah nggak tahan lagi menghadapi banyak masalah selama menukangi skuad El Real. Selain itu, Zidane juga mendapatkan banyak kritikan. Terkait hal tersebut, kiper legendaris Real Madrid yakni Iker Casillas menilai Zidane nggak bisa menerima kritik. Selain itu, Casillas juga berharap agar Real Madrid bisa menjuarai trofi La Liga musim ini. Sampai sekarang, El Real masih menempati posisi kedua klasemen dengan selisih 2 poin dari Atletico Madrid. Inter Milan berminat membajak N'Golo Kanté dari Chelsea untuk memperkuat lini tengahnya di musim depan. Mantan Presiden Inter Milan Massimo Moratti menyarankan Inter Milan untuk membajak N'Golo Kanté dari Chelsea. Alasannya, Kanté jadi pemain kunci kehebatan The Blues di musim ini. Pada jendela transfer musim panas lalu, Kanté tercatat dalam daftar buruan Inter Milan. Sayang, klub yang berjuluk Nerazzurri ini gagal datangkan Kanté ke Giuseppe Meazza. Menurut Moratti, kedatangan Kanté bisa mendongkrak kualitas permainan skuad asuhan Antonio Conte. Apalagi Inter Milan perlu mempertahankan performa dan status juaranya. Chelsea mulai mengefisiensikan skuadnya dengan menjual 4 pemain di jendela transfer musim panas mendatang. Pada jendela transfer musim panas nanti, Chelsea dikabarkan bakal melepas 4 pemain sekaligus.
Kabar ini diperkuat oleh pernyataan pakar transfer bernama Fabrizio Romano. Menurut Fabrizio Romano, Chelsea bakal melego Victor Moses, Timo Bakayoko, Emerson Palmieri, dan Fikayo Tomori. Mereka bakal dilepas untuk menambah dana belanja skuad The Blues. Sementara itu, kabarnya AC Milan sudah menaruh minat kepada Fikayo Tomori. Alasannya, sejak dipinjamkan pada bulan Januari yang lalu, Tomori tampil apik di bawah skuad asuhan Stefano Pioli. Akibat bandrol yang lewat mahal, AC Milan gak mau mempermanenkan Diogo Dalot. Pada bulan Oktober 2020 yang lalu, AC Milan datangkan Diogo Dalot dari Manchester United sebagai pemain pinjaman. Selama berseragam rossoneri, Diogo Dalot tampil apik dan sudah memainkan 33 laga. Khusus di gelaran kompetisi Serie A, Diogo Dalot sudah tampil dalam 20 laga dengan mencetak 2 gol dan 3 assist. Atas penampilan apiknya tersebut, AC Milan sempat berminat untuk mempermanenkannya. Sayang, keinginan tersebut harus dipendam oleh rossoneri. Alasannya, Diogo Dalot dipatok dengan harga yang cukup mahal, yakni 20 juta euro atau sekitar 340 miliar rupiah. Mengalami krisis yang cukup parah, Inter Milan dapat suntikan dana segar dari investor Oaktree Capital. Pada hari Kamis kemarin, Inter Milan resmi dapat suntikan dana segar dari sebuah investor bernama Oaktree Capital. Kabarnya, Nerazzurri mendapatkan dana tambahan sebesar 275 juta euro. Dari dana tersebut, 33 juta euro digunakan untuk membeli saham sebesar 31%. Sementara sisanya masih dengan pemilik lama, yakni Suning Group. Nantinya dana tersebut bakal digunakan Inter Milan untuk membayar hutang-hutangnya. Selain itu, mereka juga bisa mendatangkan pemain baru di jendela transfer mendatang. Kylian Mbappe mengajukan beberapa syarat supaya Paris Saint-Germain bisa mempertahankannya. Masa depan Kylian Mbappe di Paris Saint-Germain masih jadi tanda tanya. Alasannya, Mbappe beberapa kali dikabarkan bakal hengkang dari Parc des Princes. Kontrak Mbappe sendiri sebenarnya bakal berakhir pada tahun 2022 mendatang, tapi bomber muda Prancis tersebut nggak memperpanjang kontraknya. Untuk itu, Mbappe mengajukan dua syarat supaya bisa bertahan di Paris Saint-Germain. Syarat pertama adalah kontrak jangka panjang, sementara syarat kedua adalah jaminan trofi Liga Champions. Kita masuk ke segmen jeda babak pertama. Tanggal 22 Mei jadi tanggal bersejarah bagi AC Milan. Hari itu adalah tanggal kemenangan Liga Champions AC Milan yang pertama. Pada tanggal 22 Mei 1963, AC Milan berhasil juarai trofi Liga Champions untuk pertama kalinya. Saat itu mereka mengalahkan Benfica di laga final dengan skor 2-1. Benfica sendiri bukan lawan yang mudah saat itu. Alasannya, wakil Portugal tersebut berstatus sebagai juara bertahan dan sudah memenangkan trofi si Kuping Besar selama 2 musim berturut-turut. Benfica sendiri berhasil unggul lebih dulu lewat gol dari Eusebio pada menit ke-18. Akan tetapi, AC Milan berhasil membalas lewat brace dari Jose Altafini. Menurut legenda Manchester United, Rio Ferdinand, Mohamed Salah kurang dapat respect. Sejak didatangkan pada tahun 2017 yang lalu, Mohamed Salah langsung menjelma jadi mesin gol dari Liverpool. Di Premier League musim ini, Salah juga catatkan namanya sebagai salah satu top skor. Bomber asal Mesir berumur 28 tahun tersebut sudah mengemas sedikitnya 22 gol. Walaupun begitu, Salah dikabarkan bakal hengkang dari Anfield. Alasannya, Salah sering dituding sebagai pemain yang egois di atas lapangan. Sebaliknya, Rio Ferdinand menilai Salah harus mendapatkan banyak apresiasi karena kontribusi besarnya di squad Reds. Timnas Portugal resmi merilis skuad mereka yang bakal tampil di Piala Euro 2020 mendatang. Pelatih Timnas Portugal Fernando Santos resmi merilis skuad untuk Piala Euro 2020 mendatang. Dalam skuad tersebut, Santos kembali panggil sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Berstatus sebagai juara bertahan, Ronaldo CS punya misi untuk pertahankan trofi. Di posisi kiper ada 3 kiper beken yakni Anthony Lopez, Rui Patricio, dan Rui Silva. Berikutnya di sektor back ada Joao Cancelo, Ruben Dias, sampai Rafael Guerreiro. Selanjutnya di sektor gelandang ada Danilo Pereira, Sergio Oliveira, dan Bruno Fernandes. Sedangkan di sektor penyerangan ada nama-nama top seperti Bernardo Silva, Joao Felix, Diogo Jota, Rafa Silva, dan pastinya sang mega bintang Cristiano Ronaldo.
Akademi Arsenal resmi datangkan bocah asal Kenya bernama Leo Meso. Pada hari Rabu kemarin, Akademi Arsenal resmi mendatangkan bocah asal Kenya bernama Leo Meso. Meso didatangkan dengan program beasiswa. Sebelumnya, bocah berumur 10 tahun tersebut sudah mendapatkan kesempatan bergabung di West Ham United. Sedangkan saat ini, Meso sudah pindah beralih ke tim London Utara bersama Arsenal. Sejak didatangkan di Stadion Emirates, nama Meso sudah jadi perbincangan netizen sepak bola, khususnya Arsenal. Mereka juga nggak sabar melihat aksi Meso berseragam The Gunners. Untuk mencari bomber haus gol berikutnya, Real Madrid serius datangkan Kylian Mbappe. Menurut laporan, Real Madrid serius datangkan bintang muda Paris Saint-Germain yakni Kylian Mbappe. Kabarnya, Real Madrid sudah siapkan dana sebesar 100 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Sayangnya, Paris Saint-Germain meminta harga yang lebih tinggi yakni 200 juta euro. Kabarnya, Les Parisiens bakal turunkan harga Mbappe apabila mau ditukar dengan Vinicius Junior. Sementara itu, Mbappe bisa didatangkan secara gratis apabila Mbappe nggak kunjung perpanjang kontraknya sampai tahun 2022 nanti. Barcelona resmi mendapatkan tanda tangan Sergio Aguero dengan durasi kontrak 2 tahun. Striker asal Argentina itu akan diresmikan usai final Liga Champions. Sergio Aguero dipastikan berseragam Barcelona di musim depan. Kepastian ini sudah dikonfirmasi oleh wartawan olahraga Fabrizio Romano yang terkenal dengan akurasi informasinya. Barcelona mendatangkannya secara gratis setelah kontrak Aguero tidak diperpanjang oleh Manchester City. Dia akan dikontrak dengan durasi selama 2 tahun dengan bayaran kurang dari 10 juta euro. Nantinya Aguero akan diresmikan setelah final Liga Champions musim ini. Sebagai informasi, Aguero memang masih harus fokus di Liga Champions karena klub asuhan Pep Guardiola itu sukses melaju ke partai final. Dengan masuknya Aguero, diharapkan Lionel Messi tidak merasa kesepian karena ada rekan satu negaranya di Camp Nou. Hansi Flick sudah mengkonfirmasi kalau dirinya akan melatih timnas Jerman menggantikan Joachim Löw yang akan hengkang setelah Euro. Hansi Flick akhirnya buka suara terkait masa depan kepelatihannya. Pelatih asal Jerman ini akan menukangi negaranya setelah Euro tahun ini. Flick mengatakan dia telah berbicara dengan Federasi Sepak Bola Jerman dan semua orang tahu bagaimana perasaannya tentang timnas Jerman. Sekarang tinggal menunggu waktu dan Hansi Flick akan mengumumkannya. Sebagai informasi, pelatih Bayern Munchen yang sebelumnya ditangani oleh Hansi Flick akan digantikan oleh Julian Nagelsmann.